secara alami dan bahan-bahan pun dapat di sekitar kita. Adapun bahan-bahannya antara lain 7 lembar daun sirih, 2 1 biji jeruk nipis, 3 2 sendok baby oil. Kalau tidak ada, bisa menggunakan minyak zaitun. 4 air 250 ml atau kira-kira 1 gelas aqua. Kemudian botol bekas parfum yang kosong bundalan. Kemudian sendok dan jangan lupa pisaunya bunda. Saringan juga harus ada. Adapun cara pembuatannya, daun sirih dicuci bersih, kemudian direbus kira-kira 10 menit atau warnanya berubah. Ini hasil rebusan daun sirih. Kita saring dulu ya bunda. Kemudian kita belah jeruk nipis. Lalu campurkan pada air daun sirih tersebut. Kemudian tambahkan 2 sendok makan baby oil. Kami di sini bunda menggunakan baby oil aja, walaupun ada yang suka mungkin pakai minyak zaitun. Kemudian aduk perlahan-lahan sampai tercampur semuanya. Kemudian masukkan ke dalam botol bekas parfum. Nah, ini hasilnya bunda. Sudah dapat bunda-bunda aplikasikan dan siap digunakan. Cuman itu ya bunda yang dapat kami sampaikan. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.